Ingatlah kita hanya punya tugas menghukumi seseorang sesuai lahiriah yang kita lihat, karena tak bisa menerawang isi hatinya. Pelajaran ini bisa kita ambil dari kisah Usama bin Zaid berikut ini. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke daerah hurakah dari suku Juhaynah, Kemudian kami serang mereka secara tiba-tiba pada pagi hari di tempat air mereka. Saya dan seseorang dari kaum Anshar bertemu dengan seorang lelaki dari golongan mereka. Setelah kami dekat dengannya, ia lalu mengucapkan laa ilaha illallah. Orang dari sahabat Anshar menahan diri dari membunuhnya, sedangkan aku menusuknya dengan tombakku hingga membuatnya terbunuh. Sesampainya di Madinah, peristiwa itu didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian beliau bertanya padaku Titik Hai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan Elaha Ela illallah?" saya berkata Wahai Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya ingin mencari perlindungan diri saja Sedangkan hatinya tidak meyakini hal itu Beliau bersabda lagi. Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan ela ilaha ilalah ucapan itu terus menerus diulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saya mengharapkan bahwa saya belum masuk Islam sebelum hari itu, HR. Bukhari nomor 4269 dan Muslim nomor 96. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukankah ia telah mengucapkan Ela a Ilaha Ilallah? Mengapa engkau membunuhnya? Saya menjawab, Wahai Rasulullah, ia mengucapkan itu semata-mata karena takut dari senjata. Beliau bersabda, Mengapa engkau tidak belah saja hatinya hingga engkau dapat mengetahui? Apakah ia mengucapkannya karena takut saja atau tidak beliau mengulang-ulang ucapan tersebut hingga aku berharap seandainya aku masuk Islam hari itu saja. Ketika menyebutkan hadits di atas, Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksud dari kalimat mengapa engkau tidak belah saja hatinya hingga engkau dapat mengetahui, Apakah ia mengucapkannya karena takut saja, atau tidak, adalah kita hanya dibebani dengan menyikapi seseorang dari lahiriahnya dan sesuatu yang keluar dari lisannya. Sedangkan hati itu bukan urusan kita, kita tidak punya kemampuan menilai isi hati. Cukup, nilailah seseorang dari lisannya saja, lahiriah saja. Jangan tuntut lainnya. Lihat Syar Sahih Muslim 2. 90-91 Setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan. Coba ambil pelajaran dari hadits berikut. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas Radiyallahu Anhum, ia ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ma'an berkata bahwa ayahnya yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niatan sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid, maksudnya, ayahnya mewakilkan sedekah tadi para orang yang ada di masjid, pen. Lantas Ma'an pun mengambil uang tadi, Lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'an, Yazid, berkata, Sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan padamu. Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Sedangkan, Wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati, HR. Bukhari nomor 1422. Dari hadits ini, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, orang yang bersedekah akan dicatat pahala sesuai yang ia niatkan baik yang ia beri sedekah secara lahiriah ya pantas menerimanya ataukah tidak. Fatal Bari, 3. 292. Hal di atas sesuai pula dengan hadits Umar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan." HR. Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Misal, ada pengemis yang mengetok pintu rumah kita, apakah kita memberinya sedekah ataukah tidak? Padahal, nampak secara lahiriah, ya, dia miskin. Jawabannya tetap diberi. Kalaupun kita keliru karena dibalik itu, bisa jadi ia adalah orang yang kaya raya. Tetap Allah catat niat kita untuk bersedekah, sedangkan ia mendapatkan dosa karena memanfaatkan harta yang sebenarnya tak pantas ia terima. Begitu pula kalau ada yang menawarkan proposal pembangunan masjid. Secara lahiriah atau zahir yang nampak kita tahu yang sodorkan proposal memang benar-benar butuh. Lalu kita berikan bantuan. Bagaimana kalau dana yang diserahkan disalahgunakan? Apakah kita tetap dapat pahala? Jawabannya, kita mendapatkan pahala sesuai niatan baik kita. Sedangkan yang menyalahgunakan dialah yang mendapatkan dosa. Subhanallah, mulia sekali syariat Islam ini. Jangan manjakan pengemis dan pengamen jalanan. Kami hanya nasihatkan, jangan manjakan pengemis, apalagi pengemis yang malas bekerja seperti yang berada di pinggiran jalan, apalagi dengan mengamen. Melantunkan nyanyian musik yang haram untuk didengar, kebanyakan mereka malah tidak jelas agamanya. Salat juga tidak begitu pula, sedikit yang mau perhatian pada puasa Ramadan yang wajib. Carilah orang yang salih yang lebih berhak untuk diberi, yaitu orang yang miskin yang sudah berusaha bekerja namun tidak mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarganya dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Namanya miskin bukanlah orang yang tidak menolak satu atau dua suap makanan. Akan tetapi miskin adalah orang yang tidak punya kecukupan, lantas ia pun malu atau tidak meminta dengan cara mendesak. HR Bukhari nomor 1476. Walau Hollywood Taufik. Hanya Allah yang memberi taufik.